juga dengan kisahnya berubat dengan perawat Islam yang syar'i tidak sembuh. Tapi tiba-tiba pergi jumpa dengan Tok Bomoh, sembuh. Pergi berubat dengan orang asli, sembuh. Adakah bermaksud sembuh dengan perubatan orang asli, perubatan Tok Chang Siam tu diradai Allah? Tak. Ini sebenarnya adalah tipu helah jin tadi. Dia nak merosakkan lagi akidah kita. Berubat dengan perawat ruqyah, selepas berubat semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Ditakdirkan Allah, pergi berubat dengan Tok Bomoh, Uskun ataupun Tok Cha, tiba-tiba esok sembuh terus, on the spot sembuh. So kat sini menjadi cabaran terhadap tauhid kita, akidah kita. Sama ada kita ni semakin dekat dengan Allah ataupun bila kita berubat dengan Tok Cha, Tok Bomoh, Uskun, diri kita semakin jauh dengan Al-Quran, semakin lalai dengan agama. Sebab ada kawan-kawan saya, dia tak nak berubat dengan saya. Sebab dia kata Kamaru, dia bila dia buat rawatan dipicit leher, kadang-kadang dia tepuk belakang, dia rasa sakit lah. Dia kata sakit berubat dengan Ustaz Kamaru tu, sakit. Aku nak cari dengan Tok Bomoh lah, tak ada masalah. Dia kata sebab Tok Bomoh dia tak pegang-pegang aku pun, dia berubat kot jauh je. So kat situ kebetulan pula dia bila dia berubat dengan Tok Bomoh tu sembuh. Kita bukan mempersoalkan kesembuhan. Kadang-kadang kesembuhan tu menjadi satu istidraj, menjadi satu ujian bagi kita. Adakah dengan berubat dengan Tok Bomoh sembuh, maka keyakinan kita terhadap agama tu makin tinggi, keyakinan kita terhadap Al-Quran semakin baik. Itu yang perlu kita perhalusi. Tapi bila kita berubat dengan Al-Quran, kita berubat dengan perawat-perawat ruqyah, saya percaya walaupun tidak sembuh, maka kita akan semakin mencari-mencari, semakin mendalami Al-Quran, semakin memperbaiki mutu bacaan ayat-ayat Al-Quran, perbaiki tajwid kita semasa membaca ayat-ayat ruqyah. Itu yang kita akan perolehi bila kita berubat dengan dengan perawat Islam, ruqyah syariah.